Terseret banjir akibat hujan lebat di Kabupaten Agam. Hujan lebat yang mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Agam menyebabkan banjir di sejumlah lokasi, salah satunya di Limo Suku Koto Marapak, Nagari Sungai Pua, Jumat tanggal 24 November tahun 2023 malam. Debit air bahkan meluber ke jalan raya kawasan setempat. Warganet membagikan rekaman video detik-detik jalan raya digenangi air berarus deras. Dalam video yang dibagikan akun Instagram Sudut Bukit Tinggi, terlihat air berwarna coklat keruh membanjiri jalan raya. Terlihat pula pengendara motor jatuh saat menerobos genangan banjir. Pengendara motor tersebut bahkan nyaris hanyut terbawa arus. Beruntung warga setempat sigap menyelamatkan. Belum diketahui, apakah banjir di Limo Suku Koto Marapak, Nagari Sungai Pua juga berdampak ke permukiman atau tempat usaha yang berada di pinggir jalan.